Ya, Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev memuji pendirian Malaysia dalam isu-isu global. Ini khususnya yang dibangkitkan dalam intipati ucap tama Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad pada sesi debat umum Sidang Kemuncak Pergerakan Negara-Negara Berkecuali 6-18 semalam. Penghargaan tersebut disampaikan dalam pertemuan kedua-dua pemimpin itu di Zagulba Presidential Palace. Selaku pengerusi 6 bagi tempoh 3 tahun akan datang, Azerbaijan menurut Presiden Ilham menyokong komitmen Malaysia dan menyatakan penghargaan yang tinggi terhadap peranan yang dimainkan negara ini dalam 6. Beliau juga meluahkan rasa kagum terhadap kemajuan yang dicapai Malaysia dalam segenap bidang, khususnya sektor pengangkutan. Tun Dr. Mahathir turut mengulangi elemen asas dalam dasar luar Malaysia yang mahu mengekalkan hubungan mesra dengan semua negara. Kedua-dua pemimpin positif hubungan dua hala Kuala Lumpur baku akan terus diperkukuh.